Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan channel saya, Bang Purwo. Jangan lupa subscribe ya, guys, biar channel ini tetap berkembang. Baik, langsung aja kali ini saya akan membahas bagaimana mengecek voucher Indosat apakah sudah terpaket atau belum. Jadi kita coba voucher Indosat seperti ini. Ini yang sudah terpaket ya. Kita coba cek ya, laporannya seperti apa. Jadi untuk mengeceknya kita bisa menggunakan HP apa saja ya. Yang penting nomornya Indosat. Coba kita cek. Caranya adalah ketik seperti ini. Cek spasi serial numbernya. Baik, kita cek yang ini serial number 1000. Kirimnya ke 363 ya guys. Kita coba jawabannya. Ya seperti ini. Kode tidak terdaftar. Kita coba cek ya guys, ada salah nama tidak. 1 ternyata salah saya ngetiknya ya guys. 307 307 08 380 ya. Sudah saya perbaiki ya guys. Kita coba lagi. Jika salah laporannya seperti itu ya guys. Coba kita cek ya, laporannya kan seperti ini ya guys. Kode voucher data kamu belum aktif, belum diaktifkan ya. Gesek voucher ini dan aktifkan paket mini 1 giga ya. Berarti voucher ini sudah terpaket mini 1 giga ya guys. Tinggal digosok sudah terpaket, bisa digunakan yang ini. Sekarang kita coba ya guys, yang belum ada paketnya ya, yang masih belum terpaket, kita coba laporannya. Cek spasi nomor seri. Baik, kita hapus dulu. Satu kosong 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 dua tujuh tujuh enam lima dua tujuh tiga tujuh. Kita kirim ke 363. Nah, kalau paket vouchernya belum terinjek, maka laporannya kan seperti ini ya guys. Voucher data kamu belum diaktifkan. Segera beli paket internet di outlet Indosat Ooredoo terdekat. Jika laporannya seperti ini ya guys, voucher ini berarti belum diinjak kuota oleh penjualnya. Jadi kalau Anda membeli voucher, Anda cek seperti ini, laporannya seperti itu, Anda kembalikan pada penjualnya dan minta tukar yang sudah terpaket. Seperti ini tadi ya guys contohnya. Jadi laporannya akan ada jenis vouchernya apa, Indosat Mini 1 giga ini tadi akan tampil ketika dicek seperti itu. Baik, cukup sekian ya guys. Jangan lupa subscribe channel saya dan terima kasih.